itu lagi di sana. Ada mana? Mana tu? Kalau kita buang saya ber, boleh ni malam ni apa? Masih, barakah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah ya Allah segala urusan hidup kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan engkau jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, yang Tuhan kami, engkau jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah orang yang khas Allah, orang yang dekat. Ulaikal ladina, mereka itulah orang-orang yang ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah juga kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini khususnya. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma syfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kami mohon pada-Mu agar Engkau sembuhkan siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkan juga kepada kami hikmah, iaitu faham dalam semua urusan hidup beragama, serta engkau golongkanlah ya Allah kami ini bersama-sama dengan orang-orang yang salih. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, yang Tuhan kami, engkau maafkanlah segala kesalahan kami, sama ada kesalahan kami yang antara kami ataupun kesalahan kami dengan engkau ya Allah. Dan engkau maafkanlah juga kesalahan ibu bapa kami, kaum kerabat kami, kaum muslimin muslimat yang telah dahulu pergi bertemu denganmu ya Allah. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Ya Allah, janganlah engkau campakkan ke dalam hati kami dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami.
Wahai Tuhan kami, santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik dan hidayahnya dapat bersama pada pagi ini. Pagi ini kita nak tengok tiga ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157 surah Al-Baqarah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan menguji secara benar kamu semua dengan sedikit daripada rasa takut kerana keselamatan kamu, waljuk dengan sedikit rasa lapar kerana kekurangan wang kamu, wa naqsim minal amwal dan kurang harta benda, wal anfus dan kurang pada jiwa raga kamu, wasamarat dan kurang pada hasil-hasil kebun kamu ataupun ternakan kamu ataupun hasil kerja kamu. Wabashiris sabirin, wahai Muhammad, engkau beritahu kepada mereka ini khabar gembira. Engkau bawalah kepada mereka ini khabar gembira kerana kesabaran mereka. Kerana mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang-orang yang apabila menimpa mereka oleh sesuatu musibah, mereka semua berkata, mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah orang-orang yang akan pulang. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah wajib ke atas mereka mendapat doa daripada Tuhan yang mencipta serta mengurus mereka, dan mereka itulah wajib ke atas mereka akan diberi rahmat daripada Allah Tuhan pencipta mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah sebenarnya mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Dalam tiga ayat ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang boleh kita belajar pada pagi ini. Ayat 155, Allah mulakan ayat ini dengan satu berita. Satu berita. Berita yang begitu tegas sekali. Berita yang menakutkan. Dia kata apa? Walanabluwannakum, wahai sekalian hamba-hambaku. Kamu akan aku ataupun kami ujikan kamu. Ini satu ketegasan Allah. Akan uji kamu. Sesualah dengan surah Al-Muluk. Kita baca surah Muluk kan? Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhan yang di tangannya segala kekuasaan dan semua perkara dia berkuasa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah juga yang menjadikan dulu kamu tak ada maut, tak lahir pun, wal hayat, sekarang ni kamu lahir. Bila kamu lahir untuk apa? Liyabluwakum
untuk dia uji kamu. Uji macam mana? Ayyukum, siapakah di antara kamu ahsan, yang paling bagus? Bagus apa? Amala. Amal. Jadi besarnya amalan. Jadi kita harap kita berada dalam masjid sekarang ini adalah amala, satu amal. Siapakah amal yang terbaik? Ada empat cara untuk kita nak jadikan amal kita ini diterima Allah. Yang pertama, apa yang kita buat mesti kita berilmu. Yang kedua, apa yang kita buat mesti kita mula dengan niat. Allahu Akbar, duduk dalam masjid, niat itikaf, dapat pahala free. Kan? Yang ketiga, apa yang kita buat mesti kita semata-mata mencari redha Allah, ikhlas. Yang keempat, kita kena buat secara berterusan. Ini kata ulama, kalau kita ada empat syarat ini, buatlah amal apa pun Allah terima. Kalau buat kecil, dapat kecil. Buat besar, dapat besar. Atas kita lah. Ha, tapi Allah kata dia nak uji siapakah di antara kamu yang terbaik amal. Dalam ayat 155 ni pula, Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْءِ, akan uji kamu secara betul-betul sedikit daripada al-khauf. Khauf ni takut. Wal-ju' ju' ni lapar. Syait dia bukan banyaknya, sikit dia kata. Bukan nak uji berat-berat sangat. Sikit minal khauf wal-ju'. Khauf takut sebab apa? Sebab apa kita takut? Takut gauk kan? Kena gauk, sakit. Waliyazubillah lah, kita minta jauh kepada semua kita pagi ni, kita duduk dalam majlis ini, bila kata jauhlah kami daripada gauk, tuan-tuan kata amin. Mereka akan kata amin. Maka tak ada gauk daripada ni. Jauhlah kami daripada tiga serangkai, Allah akan jauhkan kita daripada tiga serangkai. Ha? Sebab mereka amin juga. Dalam majlis yang kita baca padanya Al-Quran. Kan? Dan jauhlah segala penyakit yang menyebabkan kita tidak selesa, Allah jauhkan daripada kita. Dan dekatlah kita dengan ketakwaan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, takut, takut sakit, takut apa lagi? Takut mati, mati tak takut kah? Dalam satu ni apa, satu buku dia cerita faslur raja, fadlur raja wal khauf inda nuzulil maut. Ada satu pasal mengharap dan takut ketika mati datang. Ada. Kena takut juga masa mati datang. Nah. Lagi takut apa? Ma jaa fi husni wa su'il khatimah. Takut bila mati, mati dengan husnil khatimah ke ataupun su'al khatimah. Hak ni kita bimbang sekali. Kita kena minta Allahumma ikhtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutupkanlah kesudahan hidup kami dengan husnul khatimah. Ada satu doa yang didoa oleh para nabi, dia kata apa? Wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, saat engkau nak wafatkan kami, wafatlah kami sebagai seorang yang muslimin, tunduk pada Allah, dan lepas tu senaraikanlah kami ini, masuklah kami ini dalam grup salihin, orang-orang yang saleh. Itu kita kena minta. Hari ini kita nak tengok. Allah kata dia akan uji kita dari sedikit ke takut. Takut-takut benda tadi. Satu, ulama membuat kesimpulan khauf takut ni kepada tidak berlaku aman dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita. Takut tidak aman. Okey? Ini takut. Nafs wal ju' lapar. Lapar di sudut mana? Sebab apa kita lapar? Akan diuji dengan lapar. Sebab apa kita lapar? Sebab tak boleh makan. Ha. Kalau boleh makan, lapar. Inilah lapar. Biasanya lapar kerana tak boleh makan. Sebab apa tak boleh makan? Ha?
pantang. Dah. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Makan lapar. Itu boleh jadi. Ada duit tak boleh makan. Penyakit. Waliyahzubillah. Kita minta Allah sembuhkan daripada kita. Lapar kerana tak ada duit. Juga lapar kerana tak ada makanan. Makanan semua beracun. Kan? Sekarang ni, makan pun kena berhati-hati. Penyakit berbagai-bagai. Itu lapar kerana tidak, mungkin tak ada duit, mungkin tak boleh makan dan seumpamanya. Wanaqsin, yang ketiga akan diuji, wanaqsin minal amwal. Naqsin. Naqas ialah tak cukup. Kurang. Ada duit tapi kurang. Tak boleh bermewah, akan diuji. Naqsin. Dia tak kata hilang, tak ada, tapi kurang harta. Tak boleh bermewah. Ha? Oh, tengok kawan kita, umur besar, kita umur kecil, sedih. Tak payah sedih, insyaAllah. Tengok orang, naqsin. Akan diuji dengan naqsin minal amwal. Lagi, wal anfus, kurang diri. Kurang diri. Anfus ini nufus. Anfus maknanya, kalau berlaku pada zaman Nabi, kurang diri maknanya apa? Sahabat-sahabat meninggal kerana berjuang pada jalan Allah. Ada yang mati syahid. Ada yang berpisah dengan keluarga. Berhijrah ke Madinah. Dan ada yang mati. Itu naqsin minal amwal. Diuji untuk pegang agama ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqsin minal amwal, kurang harta. Wa naqsin minal anfus, kurang jiwa. Mati. Kematian. Wasthamarat. Betul tak? Minal anfusi. Wasthamarat. Thamarat. Kalau kita, kalau buah-buahan tu dia panggil thamarat. Buah-buah hasil. Tapi ada guna thamarat ini hasil. Kurang hasil. Hasil ekonomi kita. Hasil pendapatan kita. Hasil gaji kita. Dan hasil tanaman kita. Itu thamarat. Akan diuji dengan kurang benda ni. Allahu Akbar. Cuma, bila Allah kata akan diuji, Allah tidak menakutkan begini. Allah bawa satu ayat yang lain yang berikut. Wabashir. Tadi, dia kata dia nak uji sungguh-sungguh. Tapi dia bawa satu nilai. Wabashir. Apa makna bashir? Bashir makna, wahai Muhammad, engkau beritahu kepada hamba-hambaku, kepada umat kamu, bahawa gembiralah orang-orang yang sabar. Bashir, gembiralah, khabar gembiralah kepada as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar tu? Ayat berikut cerita orang sabar. Orang sabar ni dapat berita gembira. Siapa yang orang yang sabar, bagaimana dia nak buat sabar? Allah kata alladzina, itu orang-orang sabar ialah alladzina, orang-orang yang idza, apabila asabathum musibah, menimpa mereka itu oleh mana-mana ujian, musibah. Musibah ada dua, kan? Ke satu musibah. Apa makna musibah? Atas tadi wana walana beluanakum, bala ni musibah. Apa beza bala dengan musibah? Allah kata Allah akan bala kamu. Dan apabila orang-orang sabar itu ialah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Bala dengan musibah apa beza? Bala ialah sesuatu benda yang boleh jadi buruk, boleh jadi baik, yang menimpa kita. Bila timpa, kena kita, dia panggil musibah. Hak nak uji itu, bala. Ujian. Bala-bala ni ujian. Musibah,
telah berlaku atas kita. Maksudnya kalau bahasa Arab, asaba yusibu, ditimpa musibah. Ha, ditimpa ujian. Okay. Ujian ni ada dua. Pertama, ujian senang. Senang ujian juga. Ujian mewah. Ujian sibuk. Ujian juga. Sampai tak ada masa nak sujud pada Allah SWT. Sampai tak sempat nak salat ada di antara kita. Ujian rasa Islam ini Allah maaf. Dia buat segala maksiat, segala jahat. Dia kata Allah pun maaf. Lah tak dan minta maaf, mati. Kadang dia uji juga gitu. Terlalu sangka baik pada Allah, lalu membuat apa sahaja yang Allah larang, harap-harap di akhir umur Allah maaf. Ini ujian juga, kan? Dan ujian yang disebut di sini ialah ujian yang kedua, iaitu uji dengan rasa takut, uji dengan rasa lapar, uji dengan kurang harta, kurang jiwa, kurang hasil diuji. Orang-orang begini bila ditimpa oleh ujian begini, apa mereka kena buat untuk perkara-perkara tadi dibantu Allah? Yang penting gini, yang diuji itu pasti akan dibantu oleh Allah. Allah tidak akan uji buat selama-lamanya. Macam mana kita nak dapat bantuan Allah? Baik, Allah sebut penyelesaian di sini. Alladzina idza asabathum musibah. Apa dia punya penyelesaian dia? Apa penyelesaian dia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni penyelesaian. Gitu je selesai. Ustaz, macam mana kalau saya diuji kelaparan hanya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bagaimana kalau tak ada harta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kalau saya kurang hasil? Saya hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak praktikal ayat ni. Tak praktikal ayat ni. Kita kata gitu dah. Kita kata gitu. Tuan-tuan, cuba dalami sikit ayat ni. Cuba dalami sikit ayat. Orang-orang yang mereka itu ditimpa oleh musibah, lalu mereka secara ramai-ramai, qalu plural, dia guna qalu, mereka qaul. Qaul ni mereka kata. Mereka kata. Kata ni tidak akan disebut qalu kalau tak dengar. Kan? Satu, kita kena ramai-ramai berkata inna lillah. Wahai tuan-tuan sekian, kita diuji oleh Allah ni dengan penyakit-penyakit ni. Inna, kita semua ni. Gitulah makna inna, kan? Lillah, apa makna lillah? Kepunyaan. Lam tamlik dia panggil. Lam milik. Kita ini kepunyaan Allah. Oh, alhamdulillah. Semua tahu kita kepunyaan Allah. Lepas tu, kalau kamu kepunyaan Allah, kamu nak macam mana? Serah pada Allah. Tengok ayat berikut. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Ayat kedua, kan? Sesungguhnya kami semua ni ilaihi, hanya kepada dialah. Apa dia? Hanya kepada dia. Raji'un. Orang-orang yang pulang. Apa makna raji'un? Pulang. Orang yang rajuk. Pulang apa makna? Apa makna pulang? Mati. Mana mati baru kena musibah? Lapar je, bukan mati lagi. Diuji oleh kurang je, bukan mati lagi. Takkan nak kata nak mati dah, tak apalah nak mati. Okey? Diuji benda kecil-kecil, syai'in, sikit je. Takkan nak, tak apalah, biar mati-mati. Kenapa tak? Kadang-kadang kita guna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni tidak menepati. Raji'un makna kembali. Kembali apa?
Raji'u ilal amali salih. Kembali kepada beramal dengan amal yang Allah terima. Bukan kembali mati. Kan? Kita lalai. Kita lupa pada Allah berapa ketika. Tiba-tiba Allah uji kita. Ya Allah. Aku sekarang ni milik engkau, ya Allah. Lama aku tak ingat padamu, ya Allah. Aku tak solat lama. Aku lupa apa jaga agamamu, ya Allah. Aku main-main dengan agama. Quran aku tak baca, ya Allah. Hukum-hukum Allah aku tak tengok, ya Allah. Sekarang ni aku nak kembali dah kepada segala apa yang engkau perintah. Aku nak buat, kami nak buat, ya Allah. Segala yang engkau larang, kami nak tinggal, ya Allah. Ini makna raji'un. Kembali kepada Allah. Okey. Orang yang kembali kepada Allah, makna kembali kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia mati pun dia kembali kepada Allah juga, betul juga. Kan? Orang ni apa nilai hidup dia? Kalau dia tegas bahawa dia ini kepunyaan Allah, orang lain tak berkuasa kecuali Allah, dan dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taat pada Allah, dengan solat segala-galanya, apa Allah sambut dia? Ayat berikut Allah sambut dia. Allah kata apa? Ulaika, mereka ini. Mereka ini. Itu ulaika tu satu kalimah yang merupakan subjek asas kepada ayat 157 ni. Ulaika, mereka ini. Apa yang berlaku kepada mereka ini? Ayat tak lengkap, disempurnakan ayat yang berikut. Ulaika, buci sekejap. Pegang. Mereka itu. Allah tunjuk. Loh, mereka tak di. Mereka mana? Yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana mereka itu? Di Masjid Ar-Rahimah, di Masjid Ash-Shakirin, di taman sana, taman sini. Mereka yang berkata inna lillah dalam arti kata tadi nak kembali kepada Allah itu, kata Allah, alaihim, pasti mereka memiliki mendapat. Dapat apa? Salawatum mir rabbihim. Alaihim ni macam alaikumussalam. Alaikum wajib kan? Jawab wajib. Alaihim wajib ke atas mereka mendapat salawat. Salawat daripada mana? Mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Cuba perhatikan perkataan wajib. Alaihim wajib ke atas mereka mendapat salawat. Apa makna salawat? Salawat lah. Nah. Selawatlah. Ha. Pujian. Selawat ni ada tiga makna. Pertama, selawat ialah Allah ambil berat dengan dia. Allah selawat. Selawat mana berhubung. Allah, orang ni Allah tengok ke dia. Ha, bila Allah tengok, Allah buat macam mana. Yang kedua makna selawat ialah doa. Allah doa kepada dia. Apa makna doa Allah? Memberi yang terbaik, menjauh yang tidak baik. Itu memberkati. Allah beri. Yang tiga makna selawat dengan makna merahmati. Ha, rahmati ada dah situ. Memenuhi. Apa dia? Peduli. Ha. Mana gitulah lebih kurang. Termasuk yang baik-baik itu. Ha? Alaihim salawatum mir rabbihim. Kenapa dia tak guna alaihim salawatum min Allah? Terus sebut Allah. Tapi dia sebut Rabb. Kenapa Rabb? Sebab Allah itu zat yang maha kuasa, yang antara namanya ialah Rabb. Rabb ialah dia yang urus. Dia yang mempunyai. Dia yang mencipta. Maka kerahmatan itu datang daripada Tuhan mereka, yakni Allah yang mencipta dan mengurus mereka. Dia akan urus kita. Kalau kita berkata kami nak pulang kepada Allah, kami ini milik Allah, dan nanti kata berubah hidup, Allah jamin hidup mereka penuh dengan selawat dan doa daripada Allah. Yang berikutnya warahmah. Rahmat. Ulaika alaihim
ulaika, mereka ini dapat apa? Alaihim salawatum min rabbihim, lagi warahmah, ai alaihim rahmatum min rabbihim, atas mereka wajib mereka mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Rahmat apa makna? Rahmat ialah kata terbitan daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dunia, Ar-Rahim akhirat. Dua-dua ini campur dapat rahmat. Makna apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah akan jaga orang yang ingin berubah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ni kita nak sama-sama melihat ayat ini sebagai satu jaminan Allah. Allah kata mereka yang tadi wajib mereka memperoleh doa daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Doa ialah keberkatan dan kebajikan daripada Allah. Rahmat ialah kita dapat segala yang diperlukan, diaman daripada segala ketakutan tadi, dan dimurahkan rezeki, dan dijaga jiwa-jiwa Muslim kita, orang-orang kita, dan diberi hasil yang terbaik. Dengan syarat semua kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas, inna lillah, kita ini Allah yang punya, dan kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan ini. Sekarang ni dalam hidup kita, kita nak buat apa? Kan? Hari-harian hari ni. Hari ni Allah uji kita dengan penyakit. Semua orang pakar ni kan, takutnya kepada ujian Allah SWT. Saya pun termasuklah takut belaka. Nah, bukan kata tuan takut, orang tu takut. Semua kita takut pada ujian Allah. Tapi bagaimana takut ini dapat diatasi? Dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kembali kepada Allah, kepada sistem yang Allah dia buat. Jadi kita nak susun kan masyarakat kita ini, nak susun supaya dia ini kembali kepada Allah. Buat kan dia? Ikut perintah, tinggal larangan. Apa perintah Allah? Perintah yang paling besar, yang menakutkan orang yang derhaka kepada Allah, yang menyatukan orang yang taat. Ini perintah yang paling besar. Apa dia? Salat. Salat. Salat ataupun salat kan, sembahyang. Salatul jamaah, semaya berjemaah. Hari ini kita kena buat kok mana pun, setiap masjid, seluruh daerah Gombak ni, fikir macam mana setiap ahli qaryah kenal Allah dan rasa inna lillah, kita ini Allah yang punya. Dan mereka berubah, wa inna ilaihi raji'un, mereka pulang kepada Allah. Kalau ini dibuat, penyakit akan dijauhkan, rahmat akan diturunkan, dengan Allah beri segala kebaikan-kebaikan yang pernah Allah tarik. Dan di akhirat Allah redha dan Allah husnul khatimah kan, serta Allah bagi syurga. Ini jelas dalam banyak-banyak ayat Allah SWT. Tuan-tuan, cuba bandingkan usaha para sahabat dengan Nabi dalam membawa Islam ini dengan usaha kita untuk nak jaga Islam ini. Berapa ramai di sana tu anak-anak muda kita yang silap faham hidup mereka, kerana terpengaruh dengan pandangan-pandangan. Kita yang baik-baik ini, pernahkah pergi tanya mereka, berkawan dengan mereka, membawa mereka ke jalan fahaman yang betul? Ramai yang tidak sembahyang merasakan sembahyang itu masing-masing. Sedangkan menjaga orang-orang yang tidak sembahyang supaya sembahyang adalah faktor keamanan negara. Menjaga orang-orang yang buat jahat supaya tidak buat jahat adalah faktor kestabilan ekonomi. Dan menjaga mereka daripada tidak taat pada Allah adalah faktor sesebuah negara itu bahagia ataupun tidak. Dijelas dalam banyak ayat. Yang inilah yang kita pakat fikir hari ini kena buat. Masjid merancang dengan berbagai-bagai perancangan untuk menambahkan jamaah. Macam mana nak buat? Masjid yang berjaya, kita dengar hari ini Masjid Temeluh Jaya di Malaysia. Satu masjid itu yang bunyinya, orang lain tak bunyi. Nah, sebab subuh ramai.
Dan kami pun telah pergi menziarahi Masjid Tembeluh Jaya. Mereka bersungguh-sungguh buat kerja. Siang malam buat kerja dengan berbagai-bagai pendekatan. Ingat ke dia mari gitu je, rupa-rupanya usaha. Pergi ziarah, kan, pergi ajak. Dan berbagai-bagai pendekatan. Letak flyer-flyer sini, jom salat Jumaat. Salat Jumaat dapat 27. Kalau orang itu umur dia 30 hari, di sisi Allah dia 810 hari dah umur dia meningkat. 30 jadi 810 hari. Kalau dia infak di rumah Allah RM1, 7,000 dia dapat di sisi Allah. Diberi kekuatan begitu dan digalakkan, maka seorang demi seorang bertambah, seorang demi seorang bertambah. Jadi marilah sama-sama kita berfikir untuk menambahkan jamaah salat. Biarlah dia mari kerana malu ke kenapa dulu. Jangan pula kita ini nak buat baik, tunggu siapa ikhlas 100% baru buat baik. Tak jadi. Dia kena start dengan 1% ikhlas, 99% tak ikhlas. Mari yang kedua, 98. Akhirnya semua jadi ikhlas. Yang tidak ikhlas tu Allah tukar jadi ikhlas belaka di akhirnya. Itu yang kita faham daripada banyak-banyak kata-kata ulama. Antaranya dalam ayat surah Furqan, Allah menyebut illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang itu dah bertaba wa amana dan terus beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan dan seterusnya beramal dengan amal yang soleh. Faulaika, maka orang itu, yubaddilullah, Allah akan tukar untuk mereka sayiatihim, yang buruk-buruk mereka dulu, hasanah jadi baik belaka. Sebab tu kita kena buat dulu. Setidak, walaupun tidak ikhlas pun buatlah. Buat dulu. Sabar. Macam kita nega, tak berjaya. Negalah dulu. Nega, tak berjaya pun. Okey. Lama-lama berjaya. Jadi bila berjaya, tak ingat dah tak berjaya tu. Kan? Tak ingat dah tak berjaya tu. Begitu jugalah kita berniaga di sisi Allah dengan beramal soleh. Mereka awal mari pun tak boleh sibuk. Tak boleh apa pun mari. Sebab apa? Mari nak tunjuk-tunjuk. Mari pun tak boleh apa. Sebab sambil-sambil mari duk ngupak. Mari pun tak boleh apa. Sebab sambil-sambil mari berbagai masalah tak selesai di rumah. Mari juga. Lama-lama Allah akan baiki segala yang kita hadapi. Sabar dan terus sabar. InsyaAllah yang penting husnul khatimah. Penyudah yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit perbincangan kita ini membuatkan kita bersemangat untuk berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini Allah yang punya. Kita kena kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maka kita dijanjikan Allah secara pasti Allah akan jaga kita dan Allah akan rahmati kita dan umat ini. Kadai itu saja. Qul qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.